Duh, nanti aku akan hidup seperti apa ya? Nanti aku harus kerja apa ya supaya bisa mencukupi kebutuhanku? Pernahkah kita merasa khawatir dengan masa depan kita? Kalau pernah, coba dengerin deh. Dalam nama Tuhan Yesus bagi renungan untuk kamu. Teruntuk kita yang pernah muda, mungkin pernah mengalami quarter life crisis, di mana khawatir akan penghidupan kelak. Banyak ujian, cobaan, dan badai yang menerpa dalam kehidupan kita dan merasa sendiri, sampai bahkan hampir kehilangan tujuan iman kita. Tuhan Yesus pernah datang 2000 tahun lalu ke dalam dunia ini dan mengambil rupa sebagai manusia. Dia turut merasakan yang hari ini kita rasakan pula. Jika kita merasa kekhawatiran dalam hidup ini begitu besar, ingatlah bahwa Yesus senantiasa berada di sisi kita dan menemani kita asalkan kita mau mengandalkannya selalu. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Ibrani 4 ayat 15. Yuk share video ini ke teman kamu yang sedang khawatir.